Pengajaran kali ini atas tajuk matriks. Subtajuk ada tiga bahagian. Yang pertama, pendarapan matriks dengan nombor. Yang kedua, ungkapan matriks dalam bentuk pendarapan matriks dengan nombor. Yang ketiga, operasi pengiraan bagi matriks. Pengenalan untuk tajuk ini menerangkan bagaimana yang pertama, mendarab suatu matriks dengan suatu nombor. Yang kedua, mengungkapkan suatu matriks yang diberikan dalam bentuk pendaraban suatu matriks yang lain dengan satu nombor. Manakala yang ketiga, membuat pengiraan yang melibatkan pendaraban matriks dengan nombor serta penambahan dan penolakan matriks. Pendaraban matriks dengan nombor adalah proses mendarab setiap unsur dalam matriks dengan nombor itu. Di sini disediakan satu contoh, iaitu carikan hasil darab bagi setiap yang berikut. Soalan pertama, 3 darab matriks, 5 negatif 1 sifar 1 per 3. Darab ambil 3 dan darabkan dengan setiap unsur dalam matriks. Di mana kita dapat 3 darab 5, 3 darab negatif 1, 3 darab sifar, 3 darab 1 per 3. Dan jawapan yang diperolehi, 3 darab 5, 15, 3 darab negatif 1, negatif 3, 3 darab sifar, sifar, 3 darab 1 per 3, diringkaskan 1. Yang kedua pula, diberi 1 per 2 darab matriks 4, 6, negatif 1 sifar, 5, 14. 1 per 2 darabkan dengan setiap unsur dalam matriks. Kita menulis 1 per 2 darab 4, 1 per 2 darab 6, 1 per 2 darab negatif 1, 1 per 2 darab sifar, 1 per 2 darab 5, 1 per 2 darab 14. Dan diselesaikan jawapan yang diperolehi, 1 per 2 darab 4, 2, 1 per 2 darab 6, 3, 1 per 2 darab negatif 1, negatif 1 per 2, 1 per 2 darab sifar, sifar, 1 per 2 darab 5, 5 per 2. 1 per 2 darab 14 diringkaskan jawapan 7. Inilah jawapan yang dikehendaki. Contoh 2, diberi matriks P matriks 4, 6, negatif 2, 10 dan matriks Q matriks 9, negatif 6, 3. Kirakan soalan A, 5, P. Soalan B, 1 per 3, Q. Untuk menjawab soalan A, kita gantikan matriks P dengan matriks yang diberi 4, 6, negatif 2, 10. Dan untuk mendapatkan jawapan, nombor 5 didarab dengan setiap unsur dalam matriks. 5 darab 4, jawapan 20. 5 darab negatif 2, jawapan negatif 10. 5 darab 6, 30. 5 darab 10, 50. Untuk soalan B pula, 1 per 3 Q. Kita gantikan Q dengan matriks yang diberi, iaitu matriks 9, negatif 6, 3. Untuk mendapatkan jawapan, 1 per 3 di luar matriks didarabkan dengan setiap unsur dalam matriks. 1 per 3 darab 9, jawapan dia 3. 1 per 3 darab 6, jawapan negatif 2. 1 per 3 darab 3, jawapan 1. Contoh 3, ungkapkan setiap matriks yang berikut sebagai hasil darab nombor yang diberi dengan suatu matriks yang lain. Soalan A, matriks yang diberi adalah matriks 4, negatif 10, 12 dan nombor yang diberi adalah 2. Jadi untuk jawab soalan A, saya meletakkan 2 di hadapan, kemudian 1 matriks kosong. Dan untuk mendapatkan jawapan, setiap unsur dalam matriks yang diberi dibahagi dengan 2. 4 bahagi 2, 2. Negatif 10 bahagi 2, negatif 5. 12 bahagi 2, 6. Jadi 2 darab matriks 2, negatif 5, 6 adalah jawapan untuk soalan A. Manakala untuk soalan B pula, diberi matriks 3, negatif 2, 4, negatif 1. Dan nombor yang diberi adalah 1 per 3. Saya meletakkan 1 per 3 di luar dan menulis 1 matriks kosong. Untuk mendapatkan jawapan, setiap unsur yang ada di sebelah kiri didarabkan dengan 3. 3 darab 3, 9. 4 darab 3, 12. Negatif 2 darab 3, negatif 6. Negatif 1 darab 3, negatif 3. Jadi 1 per 3, 9, negatif 6, 12, negatif 3 merupakan jawapan untuk soalan B. Contoh 4, diberi matriks P 3, 7, negatif 1, sifar. Tuliskan setiap matriks yang berikut dalam bentuk KP dengan K merupakan suatu nombor.
Soalan A diberi matriks 6, 14, negatif 2, 10. Jadi langkah pertama, kita carikan faktor sepunya terbesar untuk 6, 14, negatif 2 dan 10. Faktor sepunya terbesar yang kita dapat adalah 2. Kemudian kita letak satu matriks kosong, kita letakkan unsur yang sepadan. Di sini kita letak 3 supaya 2 darab 3, 6. Di sini 7, 2 darab 7, 14. Unsur di sini negatif 1. 2 darab negatif 1, negatif 2. Di sini unsur kita letak 5 supaya 2 darab 5, kita dapat 10. Jadi 2, matriks 3, 7, negatif 1, 5 adalah matriks P. Digantikan dengan matriks P. Jadi soalan A jawapan dia 2P. Manakala untuk soalan B pula, diberi matriks 1, 7 per 3, negatif 1 per 3, 0. Faktor sepunya adalah 1 per 3. Kemudian, kita gantikan dengan matriks di belakang dengan matriks 3, 7, negatif 1, 0. Apabila 1 per 3 darab dengan setiap unsur dalam matriks di belakang, kita akan mempunyai soalan ataupun yang di atas, soalan yang di atas. So, 1 per 3, matriks 3, 7, negatif 1, 0, digantikan dengan matriks P. Jadi, jawapan adalah 1 per 3, P. Contoh 5, ungkapkan setiap yang berikut sebagai satu matriks tunggal. Soalan A, matriks 7, 4 tambah 2 darab matriks 1, 3. Jadi, untuk mendapatkan jawapan soalan A, kita lakukan operasi darab terlebih dahulu. Iaitu 2 darab 1, 2, 2 darab 3, 6. Kemudian kita lakukan operasi penambahan pada unsur yang sepadan, 7 tambah 2 dan 4 tambah 6. Jawapan yang diperolehi 7 tambah 2, 9, 4 tambah 6, 10. Untuk soalan B pula, kita lakukan operasi pendaraban untuk bahagian hadapan dan juga bahagian yang duduk di sebelah belakang. 3 darab 2, 6. 3 darab 5, 15. Tolak. 4 darab 1, 4. 4 darab 0, 0. Kemudian kita lakukan operasi penolakan pada unsur yang sepadan. 6, tolak 4. Manakala 15, tolak 0. 6, tolak 4, 2. 15, tolak 0, 15. Jawapan untuk soalan B adalah 2, 15. Kesimpulan pada pengajian hari ini, didapati bahawa jika matriks P, matriks A, B, maka K, P sama dengan K darab, matriks P iaitu A, B, jawapan adalah K, A, K, B dengan K sebagai suatu nombor. Yang kedua pula, pengiraan yang melibatkan gabungan pendaraban matriks hanya boleh dilakukan jika semua matriks yang terlibat berperingkat sama.